Telkom UMKM Handayani adalah suatu wadah untuk menampung dan maksimalkan potensi para UMKM se-Kabupaten Gunung Kidul. Sampai bulan Juni tahun 2021, UMKM yang bergabung di Forkom UMKM Handayani sudah sebanyak 700 anggota. Kemudian, untuk kepengurusan sudah berhasil dikukuhkan 2 Kapanewon, yakni Kapanewon Semin dan Kapanewon Kelipar. Pengukuhan peresmian Forkom UMKM Handayani di Kapanewon Semin yang diselenggarakan Senin 21 Juni 2021 di salah satu rumah makan di Kapanewon Semin ini dihadiri oleh Jabatan Kemakmuran Kapanewon Semin, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Kidul, Perwakilan Bank BRI Kantor Cabang Wonosari, Perwakilan Bank BRI Kantor di Kapanewon Semin, dan para pengurus serta anggota Forkom UMKM Handayani di Kapanewon Semin. Pengukuhan Forkom UMKM di Kapanewon Semin ini diapresiasi oleh Jabatan Kemakmuran atau KASI PMD Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. Untuk saat ini kita posisi terakhir itu di sekitar angka 700. 700 yang tersebar di 18 Kapanewon. Sekarang ini kita baru 2 Kapanewon dari Lipar sama dari Semin yang sudah dikukuhkan. Tapi sebetulnya sudah terbentuk sudah sejak lama, cuma untuk resminya ini baru. Targetnya itu ya tadi kita pengin agar UMKM kita bisa lebih berkualitas dan mandiri. Jadi bisa memasarkan produknya seperti di kita akan membuatkan galeri juga nantinya. Selain itu kita juga akan berbasis online, kita akan punya semacam outlet Gunung Kidul yang nanti fungsinya bisa memasarkan produk-produk UMKM. Jadi UMKM tidak hanya dari sisi produk saja, tetapi dari SDM-nya maupun dari pemasarannya itu juga akan lebih maju. Jelas kami ya sangat merespon positif sekali terkait dengan adanya forum UMKM di Kapanewon Semin. Harapan kami bahwa dengan terbentuknya forum ini bisa membawa dampak yang positif terhadap pengembangan UMKM. Tentunya ini akan menjadi wadah sebagai wadah untuk mewujudkan bahwa UMKM Semin bisa lebih berdaya, artinya bisa meningkatkan program bupati bahkan untuk menyelenggarakan program nasional. Sehingga dengan masa pandemi ini harapan kami bahwa perekonomian akan segera membaik dengan adanya forum UMKM. Ketika waktu itu, waktu terbentuk, tanpa harus ada inisiasi dari pemerintah atau dari dinas, itu sudah terbentuk forum ini. Nah, ini sebuah inisiasi dari masyarakat yang mungkin kalau kami tangkap bahwa apa? Karena apa? Masyarakat pelaku usaha mikro itu ketika kemudian ada pandemi, itu kemudian muncul sebuah kreativitas. Nah, ini adalah wujud kreativitas kelembagaan, yaitu membentuk forum komunikasi yang nantinya akan bisa bersinergi dengan dinas untuk membangun, memulihkan apa yang dialami UMKM di Sabang saat ini. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV. UMKM Gunung Kidul, naik kelas!